Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum nonton, kalian wajib like, comment, and subscribe. Oke? Nah, di sini teman-teman aku akan buat Google Form, ya, atau tutorial Google Form, ya, cara membuat Google Form. Pertama, kalian harus masuk ke Google Drive, terus masukkan email, terus next. Tunggu ya. Terus masukkan password email kamu atau email kalian lah, apa namanya. Ya gitu, terus tunggu. Lancar dan tidaknya sesuai menyesuaikan ya koneksi internet yang ada. Terus masuk ke My Drive, terus ke More. Tunggu, ke More. Klik More. Terus ke Google Forms. Ayo ayo ayo, kita buat Google Form. Kebetulan aku di sini akan membuat Cipom buat resensi evaluasi SUMPM-nya, tugas. Nah, buat judulnya presensi, buat judulnya terserah kalian mau buat apa. Kalau aku akan buat presensi, presensi evaluasi petik evaluasi ya, presensi evaluasi SU MPM 2020 ya 2020. Nah, buat ini, buat deskripsinya terserah kalian mau deskripsi apa, atau mau assalamualaikum teman-teman, atau mau bla bla bla, terserah kalian. Biasanya aku akan nyantumin deskripsinya tanggal dan hari buat membuat presensi ini. Membuat video ini aku tanggal Minggu tanggal 10 Januari 2021 ya. Oh iya maaf, ini SUMPM-nya 2021 seharusnya. Yang buat selanjutnya tambahkan nama si peserta ya, ya ya nama peserta. Terus karena ini wajib diisi, aku klik ini. Klik ini. Terus tambah lagi untuk nambahin kolom baru. Terus aku ketik nim buat isi sama rekan-rekan yang lain. Untuk selanjutnya aku isi divisi atau tanggung jawab ya, tanggung jawab si peserta atau si panitia ya. Divisi, terus selanjutnya itu jurusan ini. Nah, divisi atau tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Pilihannya bisa menyesuaikan terserah kalian. Klik, terus tambah, terus kalau misalnya itu aku isi jurusan buat mengetahui apa sih jurusan mereka itu. Untuk kolom yang tidak penting nanti bisa dihapus ya. Nah, untuk kolom ini bisa hapus karena udah cukup sampai jurusan itu, udah cukup banget. Dan terus penting untuk respon nanti akan bisa dilihat di sini kalau udah ada yang isi. Nah, itu lanjut ke situ. Untuk isi nama aku dulu ya, kami isi percobaan buat mengetahui apakah Cipom ini bisa berhasil dibuat atau tidak. Nanti link ini bisa di share ke grup WA atau grup Zoom, terserah kalian mau share-nya kemanapun. Katanya itu pendidikan teknis atau lihat lagi ke responnya, akan ada berhasil, ada responnya.